kau betul tak ada duit ke atau kau tak dia buat tender tu setelah kau nak apa? Jom. Angkor dah. Kau tolong dah. Impun nak. Nepal yang kecil tu boleh juga. Aduh. Apa ayat aku ni? Parking. Jaga parking ke? Aku turun dulu. Okey. Ngam eh? Ngam semua eh. Nah, siapa sebelah tinggal? Nasi lemak dengan kuih? Haa. Nasi lemak berapa satu? Lemak biasa RM2, tak berapa. Tapi saya tak ada duit ni kak. Haa? Boleh tak kak? Tak boleh. Saya duduk taman ni, saya pun lepas kemalangan. Tak apa. Saya nak gas bang. Dah 2 bulan tak kerja. Kira duduk rumah bujang atas ni. Kena minta. Yelah nanti saya bayar balik lah. Saya baru datang sini kerja kan, bawa gas. Haa. Baru duduk, saya duduk taman bujang atas ni. Okay, 2 bulan dah saya tak kerja kan. Jadi hari ni kawan semua kerja, saya keluar. Kebetulan ni eh. Boleh juga. Saya tumpang makan sini boleh? Untuk sini boleh duduk lah. Tolong tak? Boleh tak? Kau sini boleh duduk ke? Tak apa kat saya duduk. Sini pun tak apa kot. Dari sini? Haa. Aduh.
tu kan. Boleh? Boleh, boleh. Makan dengar eh. Bang, jemput makan bang. Ha? Saya accident bang. Accident, accident. Dekat KTM Seremban saya hantar gas. Oh, kau kerja gas? Haa. Jemput makan bang. Penat jalan bang. Dari sama atas sama atas lagi. Kak. Oh kak. Ya ya ya. Nak tanya sikit. Kenapa yang kak boleh bagi kat dia nasi lemak walaupun kak tak ada duit? Tak apa. Rezeki kan. Sama kongsi. Jadi kak pertama kali ke orang datang macam ni minta? Pertama kali ke macam mana kak? Ada juga eh. Jadi sebenarnya saya ada buat sesi eksperimen ke. Ha, kamera saya ada kat sana. Mana? Ha. Jadi ha, kita orang berpakat lah untuk di, apa? Datang kedai akak dan kita akan borong semualah. Ha? Ha, kita beli semua, kita akan bayar semua. Ha, ni untuk channel Papa Budi dekat YouTube. Ha, eksperimen kita ada sana. Enggak kan je, iyalah. Kita kan sahaja buat ni. Ya, ya, kita buat sesi eksperimen. Tangan sahaja. Haa. Ah, itu kita orang punya kru ada kat meja sana dulu. Masuk, masuk. Tapi abang ni tak ada. Amor, abang, amor. Duduk kan? Okey, okey, okey. Apalah bang, sekurang-kurangnya meniaga sambil beramal pun satu benda yang amal jariah tu penting. Yang kita serapkan pada peniaga masyarakat Malaysia ni lebih kepada memberian, maksudnya meniaga tapi lebih kepada macam insya-Allah berkatlah. Mudahkan rezeki, itu yang kita nak serapkan dalam ni. Dia sebenarnya contoh yang baik bukan kita lah bang. Contoh yang baik adalah peniaga-peniaga yang kita uji sebenarnya. Nah, nanti dia orang rasa macam, ya aku pun nak buat macam ni lah. Kalau ada orang datang minta, kita pun nak bagi. Masa tadi bang, masa tadi kebetulan saya datang ke abang kat rumah dah syak ke ataupun tak ada syak apa pun. Tak ada abang, senang lah. Bawa anaknya dia berkaju. Okey. Abang tinggal tadi. Kalau nak abang bawa abang jalan lah, abang nampak kau kat situ. Okey. Orang baru ni. Thank you.
Thank you.